ularnya mati, kembang ngempel langsung ngepiar. Toko Pertanian 5758 maju bersama petani. Selamat pagi Bapak Ibu petani dimanapun berada. Salam Dewi Kayangan. Hari ini kita akan melihat hasil aplikasi Dektin 30 WG di lahan Bapak Sumarmin pada komoditas tanaman kacang hijau Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewi Kayangan. Perkenalkan, saya Prasetyo Adi Wibowo, SP dari PT Kalatam Dewi Kayangan. Ingin menunjukkan hasil aplikasi dari Dektin 30 WG pada tanaman kacang hijau milik Bapak Sumarmin, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Nah, ini hasil aplikasi yang sudah digunakan dengan Dektin 30 WG yang berbahan aktif Teamektosam dan Emamectin Benzoat dengan hama sasaran sendiri, yaitu ulat pada tanaman kacang hijau, khususnya ulat kembang kempel. Nah, ini aplikasinya dengan dosis 1 gram per liter air. Kalian, nah ini efikasi dari produk Dektin 30 WG untuk hama sasaran ulat kembang kempel pada tanaman kacang hijau. Ya, ini buah yang dihasilkan sangat bagus dan tidak menunjukkan kembang kempel pada tanaman kacang hijau. Bapak Ibu sekalian, hasil aplikasi menggunakan Dektin 30 WG pada tanaman kacang hijau dengan hama sasaran ulat. Sekian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu menggunakan Dektin 30 WG untuk hama ulat pada komoditas tanaman Anda. Ulang.